Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 tepat guna putra. Kikuk. Selamat sore buat pale-paleku semua. Selamat sore buat bule-buleku semua. Dimanapun panjenengan berada, le. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video saya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan semoga ya le ya, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Allah ya Rabb. Nah, alhamdulillah ya. Di kesempatan sore hari ini kita ada yang berbeda ya. Emang karena sekarang itu nyari matic itu emang langka sekali. Ini alhamdulillah sore hari ini kita punya Ford Ranger Wheeltrek ya. Sudah di upgrade jadi F150 warna abu-abu super banget. Mobil ini kita buka dengan harga 595 juta. Monggo nanti buat pale-paleku yang berminat, pale bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Nah, buat pale-pale yang mungkin ya kemarin sempat komen tanya-tanya masalah giveaway, buat yang penasaran monggo pale bisa langsung cek di story IG saya hari ini tadi. Alhamdulillah tadi saya sempat munculin ya wujud Ford Ranger yang rencananya bakal kita jadiin giveaway tahun ini ya. Memang ada sedikit info karena viewer lagi tidak seperti biasanya, jadi adsense juga tidak seperti biasanya. Makanya dari itu ya, untuk giveaway tahun ini kita jadikan satu, tidak kita buat setahun dua kali, tapi kita jadikan satu di akhir tahun. Karena ketika nanti tak buat 6 bulan, mobilnya dapatnya mungkin bukan double cabin lah. Kemarin dengan pertimbangan teman-teman juga, alhamdulillah kita jadikan satu, kita dapatkan Ford Ranger tahun 2010 yang saat ini sedang kita rubah, kita modif jadi tahun 2012. Tetap ya buat pale-paleku semua, jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa follow IG saya @rudiartanto88. Saatnya kita review untuk mobil sore hari ini. Kita lihat, ini dia mobilnya. Nah, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Ford Ranger Wheeltrek ya Lek ya, tahun 2014 ya, Nopo Jakarta. Alhamdulillah upgrade F150 super gandeng dan ada sedikit yang berbeda dari yang biasanya. Walaupun masih ada beberapa variasi yang belum terpasang, kita bakal reviewin nanti apa saja yang bakal kita pasang, kita infoin buat pale-paleku semua. Siapa tahu ada nanti pale-paleku yang berminat lagi cari Wheeltrek Super Joss, ini salah satu pilihannya. Buat pale-pale yang berminat, pale bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Buat pale-pale yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Buat pale-pale yang belum follow IG saya, follow IG saya @rudihartanto88. Langsung saja ya, kita review dari bagian depan seperti biasa. Dari Ford Ranger Wheeltrek tahun 2014, update F150 yang kita ganti adalah kap mesin, fender, over fender, inner fender, headlamp, grill, serta bumper bagian depan ya. Nopo Jakarta, pajaknya bulan 1. Nah, sekarang itu emang ya, ya nyari matic itu harganya wes sangat-sangat luar biasa. Karena emang sekarang mobil ini itu jadi salah satu pertimbangan mobil-mobil ganteng. Jadi maticnya itu harganya wes tinggi-tinggi sekali. Nah, alhamdulillah kita punya matic ini dan alhamdulillah bahannya juga sangat luar biasa. Kilometernya 56.000. Nah, yang tadi saya bilang ya mobil ini beda dari yang biasanya karena apa? Biasanya kita pakai pelek ring 20, kali ini kita pakai pelek ring 15 bedrock ya. Jadi lebar. Ini lebar banget,
pas dengan bodinya, bannya pakai Kanati, bannya pakai ukuran 35 x 12,5, jadi bentuknya saya pas banget. Tumpaan ya, naikannya pasti jauh lebih empuk, seperti itu. Nah ini yang belum kita pasang adalah nanti kita pakai rak ya, rak hammer seperti biasa. Molding pintu sudah kita pasang, full step pakai SLS 2015, super ganteng. Sama nanti pakai roll bar hammer ya, yang belum kepasang itu untuk bagian eksterior. Bagian belakang stop lamp sudah kepasang, molding pintu sudah kepasang, dan pastinya bumper belakang ori bawaan juga sudah terpasang. Mantap. Untuk sebelah kiri sama ya, Le ya. Nah, kita bakal masuk ya untuk lihat interiornya dulu. Nah, interiornya seperti ini ya, Le ya. Jadi interiornya masih mulus sekali ya. Ini nanti paling kita tinggal auto detailing saja. Kilometer 56.000 ori ya. Stirnya masih sangat-sangat mulus sekali ya. Nih, kelihatan ya. Jeruknya masih ada semua. Handle transmisinya masih bagus. 4x4 matic. Kilometer 56.000, mesinnya halus banget, jok-joknya masih sangat bersih sekali, ketan belakang, plafon juga nanti tinggal kita rapi-rapiin aja ya. Nah, untuk bagian interior yang belum kepasang Android ya, tadi Androidnya sudah kepasang tapi karena kamera mundurnya tadi belum bisa, makanya ini tak lepas tak ganti biasa dulu lah, nanti dapatnya Android 595 juta. Mantap, halus sekali. 56.000 kilometernya ya. Yang kemarin nyari-nyari lo kilometer nih pilihannya. Oke, itu saja ya reviewnya untuk Ford Ranger pada sore hari ini. Tak lupa buat pale-paleku semua, tetap jangan lupa like, share, and komen ya setiap video-video saya, dan juga jangan lupa follow IG saya @rudihartanto88, karena di situ ada informasi soal yaitu tadi ada contohnya hari ini kita upload penampakan giveaway yang sedang kita proses modif juga. Seperti itu. Sekali lagi, mobil ini kita kasih harga 595 juta. Moga nanti buat pale-paleku yang melihat, pale bisa langsung atau telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Terima kasih buat pale-paleku semua. Jangan lupa like dan subscribe. Semangat terus sahabat. Beto Dino, Beto Cerito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk, kikuk.